Okay, halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Dan ya, kali ini gue bakal mencoba main game F1 Restart. Dan ya guys, jadi game ini tuh buat kalian yang gak tahu, jadi dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau 2012 ya guys, F1 pernah ngeluarin game yang kalau bisa dibilang gak kayak game balapan pada umumnya ya guys. Jadi ini game mirip banget sama game kayak Mario Kart gitu ya guys, tapi ini versi F1 nya guys. Dan menurut gue ini game mungkin lebih ditujukan buat anak-anak kali ya guys. Tapi ya, at least yang penting ini F1 ya guys, kita bakal coba balapan guys. Dan di sini untuk tracknya sendiri ada Belgium, Jerman, Itali, Brazil, Abu Dhabi, Monaco, Cina ini ya. Oke, ada India. Ada India guys, ada Kanada, Eropa itu mungkin di mana gitu, gue lupa nama tracknya, pokoknya ada di game F1 2012. Dan ada Japan, ada Britain, Inggris ya, Silverstone, ada USA, ada Australia, dan ada Singapura ya guys. Mungkin di sini kita bakalan coba Monaco aja tadi ya guys, karena menurut gue Monaco itu bener-bener paling khas diri. Dan untuk kelasnya aja di sini ada 3 kelas guys, ada 1000cc, 2000cc, dan 3000cc. Mungkin kita di sini bakalan pakai yang 3000cc aja ya guys. Di sini kita race aja. Nah ini baru guys, select driver. Nah jadi si mobil-mobilnya ini pakai yang tahun 2012 ya guys. Di sini ada Vettel dari Red Bull sama Mark Webber, ada McLaren, Jenson Button dan Lewis Hamilton, ada Fernando Alonso sambil joget dong. Ini Ferrari ya guys, Fernando Alonso sama Felipe Massa, dan ada Mercedes di sini, Michael Schumacher sama Nico Rosberg, ada yes. Ini mah sesuai sama line up 2012 ya guys. Pokoknya intinya ada Red Bull, ada McLaren, ada Ferrari, ada Mercedes, Lotus, Force India, Sauber, ada Marussia di sini, ada HRT ya, ada Lotus, ada Williams, dan ada ini bukan Alfa Tauri, apa namanya? Toro Rosso guys. Aduh, gue lupa kan namanya. Oke, di sini mungkin kita bakalan pakai Sebastian Vettel ya, guys. Alright, di sini kita pakai Red Bull dari Sebastian Vettel dan kita langsung masuk ke race-nya, guys. Oke, kita sudah masuk dalam race ya guys. Ini ada animasinya ya. Oke, ini bener-bener bukan F1 banget ya. Lebih kayak Mario Kart gitu lah gamenya. Oke, animasinya nunjuk-nunjuk gitu ya. Oh, ada Bruno Senna. Oke, kita pakai Sebastian Vettel. Kita bakalan start dari paling terakhir ya guys. Oke, langsung 5 laps. And yeah, it's lights out and away we go. Come on. Kita di sini dari posisi ke-12 ya guys. Oke, waduh, awas, kita bakalan, nggak belok kanan dong, kita lurus guys. Oke, wah hati-hati ini apa? No, ya, ada front wing damage. Bom, gila, gua kira nggak ada front wing damage ya guys. Mobil kita punya damage, kita sih cuma punya 2 lepan. Ya, no, oke, ya kena rumput. Ya kalau kena rumput gini ya, oke, wah ada tunnel di sini guys. Oke, kita bakalan putar balik. Hati-hati, wah kita side by side dengan mobil HRT dari Narain Ketian. Alright, wah ada nose guys. Oke, kita bakal benerin mobil kita dulu. Oke, di sini bisa, wah bisa pit stop ya. Alright, kita di sini ganti, bukan ganti mobil maksudnya, kita benerin mobil ya. Oke, hati-hati. Oke, aduh. Ya. Oke. Wah, bisa jadi roket dong. Oke, wih kenceng banget. Oke, nice, kita langsung loncat ke posisi ke-9 dan kita bakalan masuk ke lap ke-2 di sini. Oke, final lap lagi guys. Oke, di sini kita cuma punya 2 lap lagi. Ya, damage. No, kita dapat front damage. Oke. Depan kita ada Sergio Perez. Perez, give me space, Perez. Oke. Ih, tapi asli seru sih guys, serius. Terus sih kalau buat sekedar have fun ya. Tapi emang jujur ini game kayaknya lebih ditujukan buat anak-anak tuh ya. Oke, nice, kita bisa flat out. Nice, kita di podium place guys. Oke. Last corner harusnya. Kita di posisi 3 dong. Oke, gak apa, kita di podium place sekarang di track Monaco. Let's go. Dari 12 pembalap kita finish di posisi ke-3 dengan fastest lap. Bukan fastest lap sih guys, dengan total time ya di sini mah 3:36. Okay, not bad. Dan sekarang kita bakalan coba cobain track selanjutnya ya guys. Okay, untuk track selanjutnya mungkin di sini kita bakalan pakai Silverstone atau Monza ya guys. Mungkin di sini gua bakalan pakai Monza aja kali ya.
pakai 3000 cc lagi dan kita bakalan race. Dan untuk timnya sendiri di sini kita bakalan coba pakai Ferrari ya guys, kita bakalan pakai si rookie ya, rookie handle Babang Fernando Alonso. Okay, let's go. Okay, kita sudah masuk lagi di dalam race-nya. Okay, tunjukkan lagi. Kita di sini starter posisi terakhir ya guys, bersama Abang Fernando Alonso dengan mobil Ferrari tahun 2012. And yeah, 5 flags and it slides out and away we go. Ya, kita kok bisa ketinggalan sih? Okay, di sini kita cuma punya 2 lap ya guys. Okay, kita bakalan belok ke kanan. Okay, sesuai aslinya ya si Kenny. Oh, tapi di sini lewat yang miring-miring guys, pakai Monza yang jadul. Lah, what happened? Lah, apa itu guys? Kok tiba-tiba kita di posisi pertama sih? Oke, nice. Aduh, ya, kita ditabrak ya. Oke, di sini hujan ya tiba-tiba. Oke, itu yang di atas apa deh ya? Kayak ada sirine polisi terus gitu. Oke, nice, di posisi pertama. Let's go. Ada safety. Oh, ternyata safety car guys. Ternyata safety car. Oke, safety car in this lap. Oke, tracknya kok tiba-tiba begini guys, ada jembatan. Oke, set Rosberg. No, ya. Oh, jangan sampai nabrak. Oke. Ya, siapa itu? Ya, coming. No damage. Ya, kita ganti-ganti dulu guys. Kita benerin dulu mobil kita. Let's go. Dung. Ya, kita turun di posisi kelima. Oh, nabrak dengan Nico Rosberg. Set turunan. Wow, turunannya curam banget. You kidding? Oke, kita di sini sekarang di posisi keempat dan memasuki lap kedua di track Monza di GMA Pond Restart ini. Let's go. Round inside. Aduh. Adios. Adios katanya, guys. Alright, let's go. Apakah kena? Wow, kena dong. Ya, gua juga kena. Ya. Senjata makan tuan, guys. Oh, siapa tuh? Grosjean ya? Ya, Grosjean parah banget nabrak kita. Oke, ya. No, mobil kita. Ya, mobil kita udah rusak, guys. Mobil kita udah rusak, guys. Jebakan. Oke, kita bakalan putar balik. Round inside. Nice. Di posisi ke 4 atau 3? 4 atau 3? Ya, ban kita, guys. No, ban kita rusak. Di posisi keempat, ya udahlah, nggak apa-apa. So ya yeah, guys, karena gue masih belum puas, jadi di sini kita bakalan coba balapan satu track lagi ya guys. Di sini gue bakalan coba pakai Belgia aja ya guys di Spa-Francorchamps. Dan untuk timnya di sini gue bakalan pakai siapa ya guys? Mungkin di sini kita bakalan pakai Michael Schumacher. Let's go. Dan ya, kita langsung masuk ke race ya guys. Let's go. Kita sudah masuk ke dalam race-nya. Oke, kita ada di Spa-Francorchamps. Itu apa? Ada sungai-sungai gitu. Nah, nunjuk-nunjuk gitu loh. Animasinya kayak seru gitu loh ya pas di mau start-nya. Oke, lampu sudah menyala. Oke, kita nggak clutch ya. Kita 5 likes ini. And yeah, it slides out. And away we go. Di depan kita ada Jenson Button dan di Paul Di Resta. Oke. Hati-hati guys. Oke, nice. Kita sekarang di posisi 8, posisi 7, posisi 6. Hati-hati. Ya, nabrak. Aduh. Ya, licin banget. Nah, guys, kita sekarang ada di padahal ada di Uruj, malah nabrak dong. Oke, sekarang kita ada di Uruj. Waduh, kenapa tiba-tiba jalannya di tanah? Untung kita nggak dapat damage ya. Let's go. Roller coaster. Sekarang kita di posisi kedua. Oke, ya. Dapat apa tuh? Ya guys, kita kena jebakan. Kenapa tiba-tiba ada Toro Rosso di samping kita guys? Oke, ya, no. Ya, kena damage lagi. Itu siapa yang ngasih jebakan? Oke, kita masuk pit dulu guys. Let's go. Untungnya masuk pitnya cepet ya. Alright, kita sekarang ada di sungai guys. Ya, hati-hati. Ya, kena damage lagi dong. Ya, parah banget. Udah, kita masuk pit lagi. Untungnya kita di sini masih di podium place ya guys, di posisi pertama. Sekarang kita bakalan battle dengan Pedro De La Rosa dari HRT. Oke, sekarang kita masih di posisi pertama ya guys. Let's go. Nah, aduh, titik. Oke, belok kanan. Let's go. Nice banget.
Can touch this. Oke, sekarang kita di urut. Oke, hati-hati. Oke, makan tuh, kena enggak? Kena enggak? Please dong, kena dong. Oke, kita masih anteng di posisi pertama ya, guys. Oke, harus kita masuk roller coaster. Aduh, ada safety car lagi. Kenapa ada safety car? What happen? Oke. Oke, di sini safety car, guys. Boostin apa boostin? Lala ini apa ini? Ya. Ya, hujan. Ya. Lah itu siapa yang ngasih kita jebakan? Oke, kita masih di posisi pertama, guys. Let's go and yeah, check flag dan kita berhasil memenangkan balapan kali ini di track Spa Francorchamps, guys. Nice banget. Akhirnya menang juga ya di race ketiga ini. Seru sih, serius. Sekarang kita dari posisi ke-12 berhasil memenangkan balapan kali ini ya, guys. Oke, di belakang kita ada HRT, KTR HAM. Ini kenapa tim-tim yang bapuk-bapuk di game F1 2012 pada ada di podium, please dah. Pada di front row semua ya. Tapi at least seru sih, guys. Seru-seru game seru kalau buat have fun ya. Tapi ya ini game nggak mirip banget kayak game F1, tapi ya ini lebih mirip kayak game Mario Kart menurut gue. Tapi nggak apa-apa. Dan ya guys, mungkin segini dulu aja ya gameplay gue tentang game F1 Restart untuk kali ini. Menurut kalian gimana, guys, tentang game ini, guys? Apakah seru, apakah biasa-biasa aja? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya, guys. Dan by the way, thank you semuanya nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and share gue video ini. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, guys, agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari gue. Dan by the way, thank you semuanya. See you next video dan bye-bye. Push.